السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمد الذي الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء والحشر والجزاء والدين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل أمين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah, maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia. Segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan, inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Kita masih lagi pada bab yang kedua, pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata, yakni banyak bercakap. Maka kata tuan pengarang, setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia, segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan, inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Ini kata-kata yang tidak membawa pada dosa, yang menjadi kebiasaan manusia. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Adapun perkataan yang membawa pada dosa, membawa kepada kebinasaan kita, akibat daripada mulut dan lidah masuk neraka, yang pertama disebut adalah berdusta. Kerana menipu, tuan-tuan rahmati Allah, disebut dalam Quran dan sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila larangan dalam Quran, maknanya dosa itu dosa besar. Ala wajtanibu qawlaz-zur, jauhilah kamu berkata dalam keadaan dusta, menipu. Maka dia dosa besar jika melibatkan apa nama mudarat pada orang, pada orang lain. Kemudian dan mengumpat, menceritakan tentang hal perihal orang yang ketiga, cakap dengan orang kedua, hal orang lain, yang kalau orang itu dengar dia tak suka apa yang kita kata, itu dipanggil mengumpat. Dan perkara itu benda yang betul. Dan kita kata jangan mengumpat, dia kata saya kata benda betul. Betul tu mengumpat. Hak tak betul jadi fitnah. Barang yang kalau tuang dia dengar tak suka, dan hak dia tak suka tu memang betul ada pada dia. Cacat celah pada muka ke, pada perangai ke, tuan-tuan sekalian, kita kata belakang dia. Nak tahu tak milah, bapak lubang hidung, dia hina lubang hidung orang. Faham? Udah tengok apa nama mamuk, telinga panjang. Maka tuan-tuan, kalau tuan dia dengar, tak berhi. Dah telinga mamuk panjang sungguh tak? Panjang sungguh. Itu dia panggil fitnah. Apa nama? Mengumpat. Tapi kalau tak betul, fitnah.
Eh, dua-dua terjun neraka dah. Eh, mengumpat dan juga fitnah. Kemudian dah berbantah-bantah, iaitu terlalu banyak suka berlawan dengan orang. Ini bukan akhlak yang dianjur oleh para alim ulama. Dalam Quran berdebat berbantah ni walaupun dalam perkara benar lah sekali. Ni dalam dakwah tuan-tuan, Allah Taala aja wad'u ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang pada agama Allah dengan hikmah. Hikmah mana apa, ada orang faham hikmah lembut. Tidak, hikmah ni kena dengan orang. Eh, kena dengan keadaan tu hikmah. Nai khatibun nas ala qadari uqulihim, cakap dengan orang kodoh mereka. Walaupun nak ajak pada kebaikan. Nai likulli maqamin maqal. Setiap keadaan, setiap apa nama lapisan manusia ada tarahnya. Eh, orang kampung SRP pun tak ada, cakap tinggi-tinggi bab ekonomi bingung pula dia. Nah, dia reti asal ikan harga murah padang. Nah, dia reti tinggi-tinggi. Nah, permintaan tinggi, barang sikit maka jadi naik harga, teori ekonomi bingung pula dia, tak kena dengan tepat. Nah, maka tuan-tuan sekalian, bercakap dengan orang dengan qada orang yang bercakap dengan kita. Itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bijak dia bercakap dengan qada orang yang bercakap dengan dia. Maka tuan-tuan nak mengajak orang pada agama Allah itu juga dengan hikmah. Ada orang lembut. Ada orang lembut nak makan kena bekan sikit. Ha, itu hikmah. Ha, bukanlah lembut sama. Orang faham hikmah ni lembut. Ha, tidak, lembut pada tempat, tegah pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan nasihat-nasihat yang baik. Ngelah baru Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Ngelah barulah berdebat. Ha, ngelah sekali barulah berbantah-bantah. Maka penyakit orang berhib baloh dengan orang ni, kalau bab agama berhib baloh dengan orang, itu tanda orang baru nak belajar. Eh? Imam Ghazali kata ilmu agama tiga jengkal. Al-ilmu salasata ashbur. Ilmu agama tiga jengkal. Jengkal yang pertama akan melahirkan takabur dan berasa nak canggah orang. Ha, tidak aja belajar. Tiba-tiba baru kenal, apa itu lah. Orang lain bodoh lah ke. Eh? Ha, dia berasa nak tegur orang, nak batuh orang. Bila ustaz ajar bab sekian-sekian, dia tak nak nampak orang. Ha, ni? Ha, orang, nampak dia nampak orang. Lalu ulama kata jangan berhenti. Belajar lagi, belajar. Belajar lagi, siapalah temu rasa aku banyak tak tahu. Ha, tu masuk jika nombor dua. Belajar lagi, siapalah sedar kita bodoh. Itulah jengkal paling tinggi. Maka ulama kita kata kita mari dengar malam-malam ni untuk apa? Bukan untuk jadi pandai. Sebab memang kita tak pandai. Tapi untuk sedar kita ni jahil. Itu saja. Faham? Sedar ni, pergi dengar, pergi belajar, menadah, siapa sedar jahil. Itulah tanda tahu. Eh? Siapa sedar jahil banyak, aku tak tahu. Maka tuan-tuan, ketika itulah kita sedang diangkat darjat jadi orang yang tahu. Eh, orang tahu ni ke mana? Di sisi Allah yang sedar dia jahil. Tapi berasa tahu belaka, itulah paling jahil. Boleh faham eh? Maka tuan-tuan, jangan gaduh, belajarlah, belajar. Eh? Belajar terus, belajar. Kalau tidak, lahirlah orang yang suka berdebat dengan orang. Mari dulu, saya terpandanglah Facebook lah. Orang-orang poh. Suami isteri berhenti tepi highway, semayang dua orang. Bukan tengah highway, tu nak mati nak tepi. Tepi highway, semayang dua orang. Apa tikus, semayang dua orang. Hak tukang poh tu highlightkan benda besar, iaitu bagusnya suami. Suami bagus, kesannya pergi ke isteri. Suamilah imam pada isteri, tengok bagus dua orang. Eh, tengah jeng highway, berhenti semayang. Bagus didikan suami. Ada juga komen, doktor ha, patutnya orang puan ha, belah kiri kan belah kanan. Ini apa hal tu? Orang nak kebom dia besar ke ni? Ni perangai berhib lawang. Ha, faham contoh ni? Kau tak faham? Ha? Nak makan dia tak faham? Tuan-tuan sekali ya, kali ni. Eh? Nak kebom tu dia besar. Dia jaga sembahyang. Dan jeng nak tahiwi. Kan?
Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luah mayang mana-mana pun. Eh, setiap jengkal tanah atau muka dunia itu masjid kata. Eh, boleh masjid dalam bentuk bahasa. Apa makna masjid? Sajadah, sujud. Masjid ni ismul makan, tempat sujud. Mana-mana boleh. Faham? Tak ada alasan tak semayang. Berarti semayang. Orang popo bagusnya di mana-mana boleh semayang. Benda tu kita nak fokus. Mari dia komen, doktor, nampak tu? Doktor mana? Isteri duduk belah kanan. Patut orang puan duduk belah kiri. Baik, orang puan duduk belah kiri. Sah tak semayang? Itu sepatutnya. Duduk belah kanan? Sah juga. Cuma afdol saja. Ha, maka kalau orang tu ilmunya matang, dia tak cara buat tu. Semayang tu sah dah. Faham? Ha, benda afdol saja duduk belah kiri. Suami duduk pulau apa nama kapur sekati. Sungai, bini duduk seberang pulau usaha. Boleh tak? Boleh tak? Lagi tak putus apa nama rabitah. Eh? Lagi rabitahnya tidak putus, sah. Suami kata, betul tak sah? Berang-berang. Bini dengan anak tu, berang-berang. Asal syarat duduk depan sikit, sah. Faham tak ni? Ha, dah. Nah, tu, nak beri contoh, berang-berangnya cari salak. Cari. Alhamdulillah sah. Eh, Syekh Yusri di Mesir. Berapa kali dah saya cerita kisah ini tuan-tuan sekalian. Lalu di Jabal Muqatta masjid ni, Syekh Yusri ni dia ulama hadis dan pakar bedah. Ha, dia orang Mesir ni sistem belajar dia belajar agama tu. Apa Quran 30 juzuk, ha, barulah pilih bidang apa nak. Ha, tu lahir doktor 30 juzuk dah perlu. Lahir doktor alim dalam hadis. Eh? Ha, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, kalau dia semayang terawih di masjid dia, serakaat, apa nama, semalam sejuzuk lah. Kalau Syekh Yusri ni, kalau dia baca macam Sa'ad Sa'id, boleh tahan. Kalau dia baca macam Mishari Rashid Al-Affasi, boleh tahan. Dia baca gitu seterik, tak ada berlaku. Eh? Kalau kita duduk belakang, oh agak-agak tuan-tuan, ketul tu. Eh, maknanya? Mamu, juzuk. Satu malam, satu juzuk. 30 habis, 30 juzuk. Maka satu ketika dia suruh anak murid dia jadi imam. Ini saya nak tunjuk ni, lagu mana orang matang dalam ilmunya. Anak murid dia pun salah baca, boleh jadi debor tok guru duduk belakang. Eh? Tuan-tuan salah baca. Lepas tu ayat wallahu ala wallahu sami'un alim. Dia pergi baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita pun. Kalau kita lah, hak jenis ngapa juga pun. Kalau orang salah itu. Oh, subhanallah. Subhanallah. Wallah tu. Wallah ala kesyaan kadir. Ha, maknanya. Tiba-tiba anak murid lain senyap. Nak tegur, tok guru senyap. Nak tegur, tok guru senyap. Dah, senyap itu eh. Sekarang sudah tanya tok guru. Tok guru jawab apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat-ayat mana yang mudah dalam Quran. Dia pun tanya, wallahu sami'un alim hak betul ke? Wallahu ala kulli syai'in qadir betul ke? Wallahu sami'un alim tu tuan guru. Dah dia baca, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ha, dah betul ayat hak pas patutnya dia baca. Ha, dah wallahu ala kulli syai'in qadir ayat Quran tau. Ha. Faham tak ni? Ayat sepatutnya wallahu sami'un alim penutup ayat tu. Dia pergi salah baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Syekh tanya, wallahu ala kulli syai'in qadir ayat Quran tau. Ya aku anggap cuma ayat lain. Salah baca. Ada ayat aku anggap. Eh, tak ada salah. Faham? Kenapa dia pandang tu? Mudarat bersuri. Kalau mu tegur, kau debor balik awal. Salah habis lagi. Ha, jadi imam ni begitu. Tak percaya jadi kali. Main nak tegur di belakang. Ha, tuan-tuan sekalian. Jangan buat main. Eh? Ha, maka tuan-tuan rahmati Allah. Di sini kita dapat lihat. Ini dah orang aling. Nampak? Ha, benda kecil. Jangan gaduh. Ni nak balah orang. Eh, benda kecek-kecek pun nak balah. Ini orang tak cerdik. Ni faham? Maka dia termasuk dalam kalangan orang yang lobo berkata-kata. Yang pada tempat yang tidak perlu. Boleh ni? Itu tuan-tuan. Habis. Dan memuji. Muji tak boleh kau. Muji, memuji sini. Memuji dalam bentuk melampau-lampau. Puji yang merosakkan amalan. Lebih-lebih lagi wa anfusana wa anfusini dia bagi. Eh? Mengampu sana, mengampu sini. Ha, dengar macam bahasa Arab wa anfusana wa anfusini.
rupanya bahasa mana. Wah, mengampu sana, mengampu sini. Benda betul, kata betul. Tak betul pun betul juga. Eh, boh diwak benda tak betul. Betul boh, betul, betul, betul boh. Mengampu. Ini puji merosokkan manusia. Faham? Orang awak jahat kita kata betul. Dia pun berasa sedap dengan jahatnya. Kita pun tanggung sahang kata. Ha, betul kata betul, salah kata salah. Qulil haqqa walau kana murran, kata yang benar walaupun pahit. Eh? Ha, katakan yang benar. Ha, itu maknanya. Baik, dan melawak. Ha, apa nama? Apa makna seloro? Eh? Ha, melawak dalam keadaan melampau, menyebabkan orang suka sepanjang hari gelak hati. Dah budak ni rasa buat dak buat kelakar, budak boleh Nabi buat kelakar. Eh, dak ni langsung suka, ai dak boleh. Sebab Allah buat suka fitrah manusia. Ketawa fitrah manusia. Kalau Allah larang, zalim Allah Taala, Allah dak zalim. Maka mana ada ayat Quran kata la tadhaku, jangan suka, tak ada. Ayat Quran kata fal yadhaku, sukalah tapi qalila. Padang-padang sudah. Jangan pagi pas melangkalok homo. Tak ada langsung ingat Tuhan, tak ada langsung zikrullah, tak ada langsung baca Quran, tak ada langsung majlis ilmu, tambah ilmu kamu, tak ada langsung menitik air mata takut pada Allah. Suka homo, tak boleh lah. Boleh faham eh? Itu maknanya. Ada pun suka tak boleh langsung secara mutlak, tidak. Kalau tak boleh nyanyi kita, betul tak? Nyanyi kalau orang kretik nyanyi tahan suka tuan-tuan selang eh? Tak boleh. Ha, mesti kena suka, itu fitrah manusia. Cuma Nabi suka paling kuat nampak gigi lah. Ha, tu beza Nabi dengan kita. Nabi suka paling kuat nampak gigi. Ha, suka tu. Kita paling slow, gegar surah. Ha, tu tuan-tuan selang eh? Maka boleh, jangan melampau itu maknanya. Ha, baik. Ada pun berdusta, maka iaitu mengkhabarkan akan suatu atau menyalahi barang yang ia atasnya. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian dan menyengaja ia atau tiada. Dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Eh? Lalu diterangkan secara detail apa itu dusta, menipu. Eh? Lebong, cakap pelawak tuan-tuan sekalian. Mengkhabarkan atas sesuatu menyalahi barang yang atasnya. Eh, benda bukan gitu, ia khabar lain. Ha, ini menipu. Ha, maka menipu tuan-tuan rahmati Allah. Allah kata dalam Quran, dalam ayat yang disebut oleh tuan pengarang, telah berfirman Allah, فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَازِبِينَ, maka menjadikan kita akan laknat Allah atas kalian yang berdusta. Orang cakap pelawak, Allah laknat. Apa makna laknat? Intiza'ur rahmah. Allah senjah rahmat. Lesen so nak masuk syurga pun dia rahmat Tuhan. Allah terik rahmat, dia masuk lah. Apa tu? Jangan cakap pelawak. Umat Nabi kata umat aku macam-macam jenis perangah. Tapi se aku tak mengaku umat. Menipu. Eh, jangan ajar cakap menipu. Walaupun ada tipu dosa kecil, tipu dosa besar, dua-dua dosa kata. Ada tipu dosa kecil, dosa yang tidak mudarat orang. Yang dia tipu nak agah dia saja, bukan nak mendorak orang pun. Cakap agah. Nampak motor besar aku ada kat setiap rumah. Nampak kereta besar aku ada kat setiap rumah. Nampak apa nama rumah besar ada setiap di Selangor. Padahal tak ada pun. Dia menipu nak tunjuk agah depan orang. Ha, ni tak mendorak orang. Ni dosa kecil dia panggil. Tapi kalau dosa kecil, pandang kecil, lepas tu buat sama. La saghirata ma'al israr. Kata Nabi, tak jadi kecil dah buat sama. Faham eh? Yang pertama. Yang kedua, dosa besar. Dosa yang mudarat orang. Janji sekian-sekian-sekian tak buat sekarang. Susah orang. Eh? Orang ni panggil kecil. Eh? Yang kecil orang pakcik pering. Eh? Al-hancing wal pering. Yang kecil janji setiap habuk tak buat. Ha, maknanya ni. Eh? Ha, tapi hari ini minyak turun. Terima kasih ya, eh, Perdana Menteri. Ketua-tua sekalian, hak dia beri tu, terima kasih lah. Tak? Hak dok buat, kena kata dok tu. Ha, pandai berjanji, tapi dok buat. Eh, tuan-tuan sekalian, jangan buat main. Janji, kata menipu, sabitlah hadis, itu sifat munafik, hati-hati. Eh, ayatul munafiqin, salah sah.
Tanda orang tu ada sifat nifak dalam hatinya, munafik. Tiga. Iza hadasa kazaba, cakap lawa. Cakap mesti nak menipu. Wa iza wa'ada akhlafa, bila janji mungkir janji. Wa iza tumina khana, diberi amanah dia khianat. Ini tiga sifat orang munafik. Wal a'yazu billah. Wal a'yazu billah. Itu dia. Maka munafik yang dimaksudkan di sini munafik akhlak lah, munafik akhlak. Tak kapi lagi munafik akhlak. Munafik akidah, apa nama, mulut kata imam, hati kufur, tu munafik akidah, patak neraka. Mulut kata imam berislam, mulut kata beriman pada Allah, tapi hati benci dengar perkara daripada Allah. Mulut kata saya orang Islam, tapi hati sangat benci dengan Islam. Benci dengar Islam tak boleh, alergi kata habis tubuh. Ini munafik. Zaman Nabi Abdullah bin Ubay, bapak saya ni. Abdullah bin Ubay, kalau kita duduk zaman tu, kalau kita kata dia jahat, orang akan kata kita jahat. Faham tak? Kita kata Abdullah bin Ubay jahat, orang kata, hish, mu jahat. Kenapa? Baik je dia. Depan mata manusia. Mana buka pijak semua, tak mati, duka tak semua. Tuan-tuan sekalian, semayang belakang Nabi, semayang di masjid yang sekali semayang 10,000 darjat, Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi belakang Nabi, innar rahmata tanzilu alal imam summa ala man ala yaminihi summa al-awwalu fal-awwal. Pahala paling besar dalam semayang Jumaat masjid surah tu imam. Nombor dua siapa? Belakang tu imam. Abdullah bin Ubay belakang Nabi. Faham tak? Dan Nabi mari masjid, mari surah lambat. Orang penuh, Nabi siapa? Itu sunnah Rasulullah. Imam siapa kediang? Sunnah Rasulullah, imam siapa kediang, imam tu baik dulu. Kita imam siapa dulu, imam tinggal sekor kena tinggal. Tuan-tuan sekalian, imam mari lambat dah. Orang kau lambat. Bini kata pergi, jadi imam tak pergi. Jadi tuan-tuan sekalian, nak dapat pahala sunnah, kalau kita makmum, siapa dulu pada tu imam, tubik lepas tu imam. Faham? Tak wajib, ada kerja dah pula. Nak ambil pahala kadang-kadang, jarang-jarang, boleh. Imam pula, dia masuk lambat. Keluar, paling cepat. Boleh agak-agak? Payah. Imam mari dulu, kita tembak dulu. Itu biasa. Tuan-tuan sekalian, Nabi mari lambat. Bukan makna Zuhur tu kupak baru mari, bukan. Maknanya orang penuh Nabi siapa lah. Bila Nabi siapa? Yang tukang tafdil. Yang tukang tafdil. Tak tengok upi ping. Selamat pagi cikgu. Siapa dia nak sebut? Siapa dia nak sebut? Nama dia apa siapa? Awak dah tahu. Padahal sama naik dengan anak. Apa siapa nama ni? Nama ni? Orang tukang, selamat pagi cik nama ni. Nak tengok. Wadah, dia masa ni. Orang tu dipanggil tafdil. Bangun semua ketuklah tu. Itu dipanggil tukang tafdil. Faham? Tukang memuliakan guru. Maka Nabi Muhammad masuk, bangun belakang Rasulullah apa dah tu? Siapa nak cakap? Abdullah bin Ubay. Tapi tuan-tuan, semayang belakang Nabi bagus. Bagus yang doa lalu. Tengah semayang dalam hatinya, kalau aku boleh bunuh Muhammad, sekarang juga aku bunuh. Begitu soalnya ini munafik. Talang dua muka tuan-tuan sekalian. Maka Allah kata apa? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Neraka ada tujuh peringkat, tujuh tingkat. Yang paling bawah sekali isi kandungnya orang munafik. Tapi atas ni munafik patak neraka. Kenapa berlakon dengan Allah? Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ni tuan-tuan, dia cuba tipu Allah. Dia ingat Allah macam manusia, tak tahu apa yang ada dalam hati, dalam hatinya. Allah maha tahu. Boleh faham? Itu munafik akidah dia panggil. Tapi tuan-tuan, walaupun nipu ni orang panggil munafik akhlak, tapi dia hawa-hawa nak pergi ke akidah. Kena jaga-jaga. Boleh faham tu?
Maka tuan-tuan rahmati Allah menipu barang yang Nabi tidak suka. Sehingga Nabi kata apa? Man ghasyana falaysa minna. Orang menipu, aku tak mengaku umat. Aku tak mengaku umat kalau cakap menipu. Tipu seorang, dosa besar. Tak, dua orang balik awal esok-esok. Ni 30 juta. Faham? 40 juta je tipu dah. Tak ada nak keringnya pelawak tuan-tuan. Tak rasa bersalah langsung. La hawla wa la quwwata illa billah. Jauhnya manusia daripada petunjuk Allah. Jauhnya manusia daripada ilmu agama. Jauhnya daripada kesedaran yang betul. Sehingga tak takut sikit habuk menipu orang. Tuan-tuan, kalau matilah kadang tidak sempat minta maaf dengan orang yang kita tipu, dia pula susah kerana tipu kita, mati. Tak ada apa-apa lah. Tak cukup tanah esok nak minta maaf tuan-tuan sekalian. Nak jumpa seorang 100,000 tahun. Nak cari seorang hak kita buat khianat atas dunia, belum tentu jumpa. Walaupun 20 tahun, belum tentu. Ini berjuta-juta wal'ayazubillah. Maka jauhilah perkataan menipu. Habis. Nak gurau boleh, ustaz? Boleh. Jangan menipu. Tu saja. Nabi gurau kau, tapi tak menipu. Nabi kata makcik kepada seorang makcik tua. Orang tua tak masuk syurga. Nangis makcik tu. Nabi kata, makcik, orang tua tak masuk syurga. Menolonglah kawan tu. Dah main orang tua tak masuk syurga. Nabi kata gurau je. Maknanya dah syurga esok tak ada orang tua. Jadi muda lah ke? Faham tak? Semua jadi 17 lah ke? Mana contoh gitu. Boleh faham? Itulah gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak gurau dengan bini, nak gurau dengan anak, boleh. Jangan menipu. Orang lain ni tuan-tuan melampau. Saya nak sebut salah satu ajaran orang kafir, Yahudi atau di Malaysia, ikut belaka prank. Aja tengok prank. Kalau tak prank, nak tak apa lah. Dah TV belamuk. Prank orang, prank. Bahasa Melayu panggil mana? Allah, macam tak ada suara. Kuat ke? To friend. Kawan. P-R-A-N-K. P-R, prank. Khianat korang. Anda, kohok aku. Prank-prank tu sebenarnya. Khianat korang. Panggillah hangi lah. Podium dia tu, panggillah hangi, prank. Prank pula suami penuh berzina dengan orang sekian-sekian. Nak gurau. Isteri pula pernah sekian-sekian. Dah kalau suami jatuh talak, gurau. Dia tak berlaku gurau. Gurau berlebihan hak tuan-tuan sekalian. Jangan. Gurau boleh. Jangan menyebabkan mudarat orang. Jangan menipu. Jangan menyebabkan tuan-tuan rahmati Allah jatuh maruah orang. Jangan. Maka gurau boleh atas qada yang dibenarkan oleh syarak. Itu saja. Habis. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wal birru yahdi ila al-jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar." وما زال العبد يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. Hadis ni hadis sahih ni, Bukhari Muslim. Kata Nabi, lazimkan olehmu, mana apa wajib bagi kamu berkata benar, kerana benar itu menyampaikan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga Allah. Dan senantiasa seorang laki-laki itu benar, dan bersungguh-sungguh ia akan melaku benar, hingga ditulis akan dia di sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Mana apa? Ditulis sisi Allah orang ini gelarannya Siddiqan, orang yang banyak berkata benar. Adapun orang yang tidak berkata benar, kata Nabi, dan jauhkan olehmu akan diri kamu dan akan berdusta. Mana apa? Jauhi diri kita daripada bercakap bohong.
Kerana berbohong itu menyampaikan ia kepada jahat, seperti keluar daripada taat, dan jahat itu menyampaikan kepada api neraka, wal a'yadzu billah. Maka bohong sifat ahli neraka, benar sifat ahli syurga. Maka berkatalah benar, walaupun pahit, tuan-tuan rahmati Allah. Anak kita kalau ajar cakap pelawak, akan beri kesan. Ulama ajar, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang kita buat lebih beri kesan pada anak daripada apa yang kita kata. Mulut kata jangan cakap nawak ni, mulut tu beri kesan. Tapi kalau ayuh dok ajin nawak, insyaAllah anak akan tu nurul perangai dok pelawak. Dia faham? Mak kata baca Quran, mak dok baca, kurang beri kesan. Mak kata kadang-kadang baca lah Quran, tapi mak baca nak-nak malam, akan beri kesan pada pada anak. Ini disebut oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Awlad. Itu tuan-tuan sekalian. Maka kalau biasa cakap pelawak, itulah kesannya pada orang yang selepas daripada kita, wala'ayazubillah. Habis mana tadi? Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah kazzaban, orang yang banyak dosa. Dikendaki dengan ditulis di sini, apa makna ditulis sisi Allah? Maksudnya dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua tadi, yang berdusta, dengan banyak berdusta, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Itu maknanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba mujanibun lil iman. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan berdusta, kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Iman tak selari dengan cakap bohong. Syekh apa nama, Abdul Qadir Al-Jailani. Ingat nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Biasa dengar kan? Saya ada tanya rajin jumpa dia. Saya pun rajin jumpa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang soleh. Kan kisah mak dia kan? Kisah ayah dia. Kisah mak dan ayah dia yang jujur. Tokinya yang, yang apa nama, yang bertakwa. Lahir Syekh Qadir. Dia nak pergi belajar. Mak dia kata, jangan cakap pelawak. Faham? Dia anak-anak ni benda mak ajar itulah. Yang kita akan jadi. Ada sahabat saya di Mesir, mari Mesir awal. Najah nang mari Mesir lah. Najah nang. Sekolah di Mesir. Boleh BA 20. Eh, 18 ke 20, saya lupa. Master tu 22-23 master dah Mesir. Dan dia nak PhD. Kenapa? Rupanya ayah dia dah kecek. Mau belajar sampai PhD. Mau belajar sampai PhD. Mau belajar sampai PhD. Dia ulang-ulang gitu. Dia beza masing-masing lah. Kalau saya ayah dia ulang, mau belajar biar siapa mengajar orang. Mau belajar beramal siapa mengajar orang. Dia ulang tu. Itulah anak kita. Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan? Nabi kata zaman Nabi. Zaman Nabi. Latustaftahannal Qastantaniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jayshu zalikal jayshu. Islam akan memerintah kota Konstantinopel. Lah kadang Nabi sebut tu, orang Islam tak gagah lagi. Kalau kita duduk zaman tu, Konstantinopel apa? Mekah pun tak boleh nak perintah maknanya. Orang yang ragu dengan kata Nabi akan terus ragu. Tapi orang beriman akan beriman. Cuma masa tak tahu. Dia Nabi janji memang akan berlaku. Rupanya tuan-tuan. Berlaku zaman bila? Khilafah paling akhir. Khilafah Osmaniyah. Lahir sungguh seorang sultan yang Nabi kata akan memimpin membuka kota Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayah dididik mana? Tuan-tuan sekalian. Sejak balik. Sejak balik. Faham ni? Sejak balik tidak pernah tinggal Qiyamul Lail. Siapa mati? Sultan Muhammad Al-Fatih. Qiyamul Lail tak pernah tinggal. Main subuh saya tanya. Tak pernah tinggal.
Dan ayah dia didik mana? Mandi di sungai, ayah dia akan tunjuk ke istana Istanbul. Mu tengok istana tu, mu raja lagi. Faham tak? Esok mandi, mu tengok istana, mu raja lagi. Esok mandi pula, tu istana tu, mu raja. Diulang-ulang, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih 18 tahun menakluk kota Istanbul. Faham tu tuan-tuan? Apa yang kita duk ulang, duk sebut umur kanak, itulah anak itu insyaAllah. Right? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang benda betul belaka cuma beza. Ada orang PhD semua anak dia kerja. Ada salah pun. Ada orang ayah dia ni tak cara periksa. Muli wapu ikut pandamu ada. Termasuk ayah kita tuan-tuan tak cara. Aku nak mukna Tuhan, takut Tuhan. Wapu ikut cara pun dah. Tapi taklah boleh lapang i cara kau. Maknanya masing-masing punya didikan. Asal jangan salah saja. Maka mok pada apa nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi apa? Masa Syekh Qadir Al-Jailani nak pergi belajar, nak pergi mengantau tuan-tuan sekalian, dia kata, wahai Abdul Qadir, jangan menipu. Wahai Abdul Qadir, jangan menipu. Ingat tu, mana pun jangan menipu. Diulang-ulang, jangan cakap menipu. Tiba-tiba dalam perjalanan, Syekh Abdul Qadir di simpang pitih dalam kasut. Simpang pitih mana? Dalam kasut. Peropok tahan. Peropok tahan. Berhenti. Mana pitih? Kalau kita mana? Ada. Kan? Syekh Abdul Qadir jalan ni kata apa? Ada celah kasut. Peropok ni tak kudak penuh. Tak pernah jumpa orang cakap benar macam mu. Akhir sekali bertaubat perompok ini, berimam, jadi orang yang belajar macam dia juga, jadi orang alim tuan-tuan sekalian. Zaman tu punya cerita lah. Allah Ta'ala nak tunjuk kebenaran menyebabkan orang boleh dekat dengan Allah. Zaman kita tak berani nak cakap benar. Kalau kau kabur, kau sedar ni. Itu zaman kita memang tak. Zaman dululah, zaman apa nama salafuna salih. Itu tuan-tuan. Faham lagi? Kerana cakap benarnya, peropok jadi bertaubat pada Allah. Nak ambil aktif apa? Dengar sungguh mak pesan, jangan pelawak. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari mana orang macam Syekh Qadir? Mari pada mak yang solehah. Mari pada ayah yang takwa. Tokki yang takut pada Allah. Hak mana cerita dia? Hak kita dengar hak mak tu? Hak jalan tepi sungai, nampak buah, tengah lapor, ni bahan. Itulah ayah Syekh Qadir. Faham tak? Dia lapor jalan tepi sungai. Dah lapor, menapa ubat? Ada tak di farmasi, kita pergi cik, nak ubat lapor, ada tak? Hak jaga farmasi kata, aku tapor juga. Nak lapor, pergi cari kedai makan, cari farmasi. Buat kenapa? Lapor, ubatnya, makan. Lapor, tengok-tengok buah hanyut dalam sungai, makan. Baru berapa suap orang takwa mari lalu lintasan. Hei, mau makan buah siapa? Hanya orang takut Tuhan. Orang takut Tuhan bukan suti. Suti pokok bangun. Dah sikit dah aku. Ini baru suti, dah habis. Mari lintasan hati, ilham malaikat tuan-tuan sekalian. Lintasan hati ni dua. Ilham malaikat dan waswasus syaitan. Bila orang dekat dengan Tuhan, mari ilham malaikat, mau makan buah siapa? Kullu lahmin nabata min al-haram fan-naru awla bih. Daging yang tumbuh daripada makanan haram ataupun makanan halal, hasil yang haram, bukan hakmu, ataupun beli dah jadi hakmu, pitih pula sumber haram, fan-naru awla bih, nerakalah tempat kamu. Berhenti tu makan. Lalu dia cari siapa tuang kebun. Tuang kebun tu lah tak kisah Syekh Qadir. Tuan Haji, boleh tak halal buah saya makan ni? Saya lapar. Tak ingat nak minta izin. Tuan Haji ke tuang buah ni? Saya lah, kata Tuan Haji tu. Kerana sini tak ada orang tanam pokok epal, saya je. Dan saya nak minta halal, boleh tak? Tuan Haji ni orang takwa. Dalam artinya terlintas, bagus budak ni. Bukan sebarang budak ni. Salah makan sikit minta izin, takut pada Allah. Nyasa ekor mari cari aku ni, bukan orang sebarang. Biasa orang kapung aku bahan suti pokok semua lagi. Ni tuan-tuan selang sikit mari cari, takut minta izin, takut pada Allah.
Tuan Haji halal lah, saya takut pada Allah halal. Tuan Haji ni pun hai, tak boleh we halal gitu je. Aku ada anak rumah ni, calon natu ni. Nampak? Anak rumah tu lah mak Syekh Hadi. Faham tak ni? Kalau tak faham, aku pergi sini. Buat leluh tepi. Faham? Tuan-tuan sekalian, mak duk, anak di rumah nak buat natu, nak buat jadi bini pak lelaki ni, tu lah mak Syekh Hadi. Tapi belum we buat natu, uji dulu. Uji dulu. Boleh nak halal. Kena kerja dengan aku beberapa tahun tanpa gaji. Kalau kita mana? Makan buah sikit, kena kerja 3 tahun tanpa gaji. Kalau ada kita? Kita. Makan sikit, kena kerja tanpa gaji. Tapi tidak. Abu Musa As-Saleh, ayah Syekh Qadir ni, bagi dua lintasan. Setan, ilham mereka. Nampak? Nafsu dengan iman. Setan kata tembol lah. Tembol. Iman kata apa? Mu tembol lah. Neraka. Faham tak? Nak ambil hal ni. Dia orang dekat dengan Tuhan. Ambil kata iman. Baik Tuan Haji, saya kerja lah. Ambil kata iman. Kalau kita, Tuan Haji, kenapa belakang? Dia pusing, pun tembol. Tuan-tuan sekalian, dia tidak kerja. Kerja punya kerja. Tamatlah tempoh jumpa Tuan Haji semula. Tuan Haji alhamdulillah selesai dah kerja ni. Boleh dah halal buah makan beberapa tahun lepas tu. Tuan Haji kata nanti dulu. Syarat nombor 2, kalau kita buat pun budak kabar wawah. Nah, maknanya tidak. Tidak marah begitu. Dia dengar kata imam, kenapa syarat nombor 2? Awak kena menikah dengan anak saya. Yang awak tak kenal, buta matanya, pekok telinga, apa pekok telinga, pekok. Pekok telinganya, bisu mulutnya. Tangan kakinya lumpuh. Kena menikah baru aku halal. Boleh? Mari pula kata syaitan dan ilham malaikat. Mari pula li apa nama? Apa nama kata nafsu dan iman. Iman nafsu kata menebang dah ni. Kamu nak ikut belaka mau lah. Tak? Mana boleh nikah muda kenal dia. Nak nikah mana? Kau jalan drama TV3 lah. Saya tidak mengenali dia. Mana mungkin saya boleh menikah dengannya. Kan? Sudah? Jadi tuan-tuan sekalian, mana boleh. Iman kata tembok lah. Tembok. Bahang pin neraka pun. Tak tembok tarang. Baiklah, saya menikahlah dengan anak Tuan Haji. Selesai kak nikah masuk dalam bilik, terkejut tuan-tuan sekalian. Ma ajmalan nisa', kata Abu Musa. Ma ajmalan nisa', tak ada pernah aku tengok orang puan hak secomel ini. Comel pun tutup itu, mau lagi. Ayuh, tadi Tuan Haji ayuh lah, nikah dah. Minta maaf, salah masuk bilik. Ayah dia kata, salah pun bilik bini mu tu. Dan ayah kata, buta. Tu kelik, buta apa? Merah mata, apa nama? Beru mata. Tu saya tambah. Nak kabar comel. Tuan-tuan selain. Orang kat kita bukan biru, hitam. Hak putih tu kuning pula. Tak? Resedung, tuan-tuan selain. Maknanya, tu pun hantaran 17,000. Tuan-tuan rahmati Allah ni comel putih biru tengah seolah begitulah. Dan dia kata mak ajmalan nisa. Ayah kata pekok tu oleh-oleh ada. Saya salah jawab aku salah. Ayah kata bisu tu oleh-oleh ada panggil saya abang. Kata lupuh oleh ada lambang. Nampak? Ayah dia kata maksud aku buta dia tak tengok maksiat. Bukan mainan dia tengok maksiat. Bukan mana dok buat maksiat. Bukan kebiasaan baginya. Dia duduk rumah ya. Hak penting-penting baru tu baik. Ini orang solehah. Nabi ajar orang puang ni al-mar'ah akhaf afdal. Orang puang lebih tersembunyi, payah nak tengok, tubik tempat penting-penting saja. Inilah lebih mahal di sisi orang mukmin. Orang lelaki yang beriman kan tengok dia mahal. Ini asal pasal malam ada. Ada asal pasal malam muka dia. Asal pasal malam muka dia. Asal muka dia, buka pasal malam. Mana tuan-tuan? Aku tu, jenung ni, tamu tu. Skuter beruk.
Jadi tuan-tuan sekalian, bukan salah. Tapi duduk orang unewom, garik tak semayang, orang puan apa. Jadi tuan-tuan sekalian, payah nak tengok. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang dimaksudkan lumpuh kaki dia tak pernah pergi tempat maksiat. Subhanallah, Allah balas lalu atas dunia tanpa perlu tunggu hari kiamat. Kenapa? Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takut Tuhan, aku akan keluar dia daripada masalah. Masalah apa tadi? Buah ni takut halal tak halal. Sesal lagi? Sesallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri orang yang bertakwa, takut pada Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bini paling comel dalam negeri itu. Faham? Ayah bertakwa, dia beli ayah tu bertakwa, bini solehah, dia takut Tuhan. Itu tu biklah anak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faham tuan-tuan sekalian? Maka tuan-tuan kita kena sahabi mungkin. Didik diri kita, insyaAllah beri kesan pada anak-anak. Itu maknanya. Maka jangan ajak cakap menipu. Akan diwarisi oleh anak kita bimbang. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada kecil ajak menipu. Nah, daripada kecil aja kalau boleh 5A ayah wi beskar, pacerah dok wi. Kawan tu 25. Kalau sekian-sekian wi ajak sekian-sekian. Hari Sabtu ni ayah janji kita pergi mandi kolam. Padahal ni kolah rumah. Kolah rumah. Anak ingat kolam tu sutera Birizah, Birizah ke payung bunga hotel baru. Ingat ke kolam tu? Ayah tu ni kolam lah. Kolah lah rumah. Lah beli air. Anak tu basih cakap pelawak lah tu. Beri kesan pada anak-anak, jangan awak main. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita kata, cuba sedaya mungkin jujur dan berkata benar. Habis. Kemudian lagi kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kazibal 'abdu kizbatan, taba'ada 'anhu al-malak mailan min natni ma ja'a bih." Apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali dusta, maknanya pelawak sekali, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat satu mil. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Malaikat rahmat jauh, cakap pelawak. Malaikat maut tak jauh. Malaikat maut yang bagi macam. Malaikat rahmat jauh, tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Habis. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Yang seluruhnya apa hukum cakap cakap pelawak? Haramun. Apa makna haram? Belek kitab usulul fiqhi. Ma yusabu ala fi'lih wa yusamu ma yusabu ala tarkih wa yusamu ala fi'lih. Itu makna haram. Ada pen tulis ya. Temu haram, kenapa haram? Anak tanya haram tu benda ayuh. Haram. Dah haram tu benda apa? Haram. Tak kenapa maksud haram. Anak tu haram jaduh dah. Ni tuan-tuan sekalian, haram-haram dah dulu kita. Nah, haram tu benda apa? Ma yusabu ala tarkih wa yusamu ala fi'lih. Baik, dengar terjemahan dia. Barang yang boleh pahala kalau tinggal. Berdosa-dosa kalau buat, itu haram. Wajib ma yusabu ala fi'lih wa yusamu ala tarkih. Berdosa-dosa kalau tinggal, buat pahala besar, tu wajib. Sunat manduk ma yusabu ala fi'lih wa la yusamu ala tarkih. Buat boleh pahala, dakwah tak dapat apa-apa, tu sunat. Makruh ma yusabu ala tarkih wa la yusamu ala fi'lih. Boleh pahala kalau tinggal, makruh. Dah kalau buat agak, tak dosa, itu makruh. Faham ni? Apa hal tu? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, haram mana apa? Buat dosa besar. Kalau tinggal, pahala besar. Ada peluang nak pelawak ni. Takut lah. Tinggal, besar pahala. Dia boleh ingat nak pelawak masa tu, tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala tahu, dia pun tinggal, besar pahala. Buat juga, besarlah dosa. Boleh faham ni? Itu makna haram. Melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, kecuali darurah. Seperti berdusta pada peperangan, dengan berdusta kerana mendamaikan, seperti berdusta pada peperangan. Dia al-Abrama kata Nabi, al-harbu khid'ah. Perang ni tipu daya.
perang ni tipu, tipu daya. Cuma ulama kata perang yang dimaksudkan ni perang zaman Nabi lah. Ha, kalau zaman kita perang pilihan raya tak diguna, tak dipakai hadis ni. Nah, berlawan pilihan raya tipu dosa besar. Sebab ulama kata al-harbu khida'ah ini boleh pakai perang zaman Nabi. Faham tak? Ha, perang sungguh, perang ma'rakah dipanggil. Ataupun zaman kita kat di akhir zaman, kata Nabi akan balik kita berperang dengan orang kafir dengan cara dulu. Faham? Tidak ada lagi teknologi. Ha, ketika itu boleh digunakan tipu helah. Kan? Ha, Khalid al-Walid pimpin tentera Mu'tah. Kan kayu setepak tu tipu helah tu. Kayu setepak, kuda kayu setepak naik debu ke langit. Orang kafir ingat, orang mari dah pala tentera bantuan. Padahal kayu setepak. Naik debu naik ke langit, tembak lari orang kafir. Ini dipanggil tipu helah. Ha, ini dibenarkan. Boleh faham ni? Ha, ataupun dia panggil tuan-tuan sekalian, Allah apa perkataannya, Allah dalam perjalanan hijrah, orang tanya Abu Bakar, tak silap saya, mau mari pada mana? Dia jawab, saya mari daripada air. Tak jawab daripada Mekah, daripada air. Apa nak tipu helah situ? Nipu tak orang ni? Tak tipu. Air dah kita daripada air mani ya? Betul tak air? Ha, betul. Boleh kan? Maka tuan-tuan rahmati Allah dibenarkan. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Nabi kata, laisa bil kazzab may yuslihu bainan nas. Tak dikira menipu orang yang menipu kerana nak membaikkan antara dua orang yang berbaloh. Mereka cerita. Minah nge, apa nama, milah baloh. Eh, kita jadi orang tengah. Kita kabar ke Minah, milah lama nak jumpa kamu. Duk nengur tepi tikak rindu kamu. Ada adak pun. Ini mereka cerita. Faham tak ni? Dia kabar milah lama nak jumpa kamu Minah. Dia nak minta maaf kamu, nak baik dia malu. Ini mereka cerita. Dia pergi kat apa nama, Minah pun tak. Dia kata milah nak jumpa dia pun tak. Dia pergi kat milah, dia kata Minah nak jumpa orang ni. Pada adak pun. Akhir sekali baiklah dua orang ni dengan cerita rekaannya ini dakpa dibenar dalam syarak. Faham eh? Ha, dibenar dalam syarak membaikkan antara dua orang manusia habis. Ha. Dan berdusta suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya. Ha. Bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Eh? Ha. Nampak? Isteri lawan cakap. Melawan cakap. Dah apa lah. Saya pergi balik rumah madu saya. Padahal ada pun. Eh? Madu tu rupanya madu tu. Madu Yaman. Mana? Ini nak repok. Mana? Jadi tuan-tuan. Itu dibenarkan. Boleh faham? Kenapa? Nak suruh. Jangan apa nama. Lawan cacang dan apa nama. Tidak taat pada suami. Habis. Dan apabila haru berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai akan tauriah. Ha, ni tah kalimahnya. Ha, tadi dusta memang tipu helah sungguh. Ada selagi dipanggil tauriah. Ha, tauriah ni tuan-tuan sekalian. Memang benda menipu tapi betul. Ha, macam saya kata tadi lah. Kalau kabur daripada Mekah, kena bunuh Abu Bakar. Abu Bakar kata saya daripada air. Betul lah. Air mani. Kita kan ada air mani. Betul tak? Kita contoh tuan-tuan sekalian nak lepas daripada orang jahat. Ha, kita kata nanti kamu nak pergi tandas ajak beliau. Padahal nak lari. Jadi sebelum lari pergi tandas dulu. Kita tak kata nak pergi kencing. Kita tak kata nak pergi berok, pergi tandas pun semua, faham? Itu dipanggil tauriah. Nak pergi contoh lain ni, faham tak? Faham. Itu makna tauriah pula. Tauriah ni bukan dusta lain, dusta tadi lain. Tauriah ni helah. Memang kita buat sungguh nak selamatkan diri. Eh? Dan iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna double meaning. Ha, ni tauriah. Ha, dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh. Eh? Macam yang saya sebut tadi lah. Ha, contoh-contohnya itulah tauriah. Maka dibenarkan jika berhajat. Dibenarkan.
Ada pun mengumpat, habis tuan-tuan sekalian, seterusnya ada pun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika mendengar ia akan dia, sekalipun engkau benar. Macam saya sebut dia, kuliah start kau buat ni tujuh apa? Berat aku boleh 740 740 dah boleh sikit kira boleh tak? Baik, mengumpat tu apa makna? Itu takrif mengumpat tu teruskan. Menyebut kesan, apa nama, kekurangan saudara kita yang tak ada depan mata pada orang lain. Walaupun benda-benda kalau tuan ni dengar tak berahi, itu dia panggil mengumpat. Dalam bahasa Arab panggil ribah. Ya Allah, Allah Ta'ala sebut dengan kalimah lamun nahyi, sebab tu hukumnya jadi haram. Wala yagtab ba'dukum ba'da, lamun nahyi li ifadati at-tahrim, dia panggil. Bila Allah Ta'ala kata jangan mengumpat, jangan itulah diistimbak hukum bahawa mengumpat tu haram. Ijma' ulama' mengumpat ni haram, ijma' ulama', sepakat ulama'. Siapa yang dosa bila mengumpat? Yang jumpa, yang jumpa dengar. Dua-dua dosa besar, ijma ulama. Kita tak ngumpat, kita dengar je. Tuan-tuan, kalau tak ada orang dengar, panggil ngumpat. Ha? Dia cakap dengan dinding. Orang tanya orang dia, ngumpat sikit. Itu bukan ngumpat tu gila. Cakap dengan dinding. Ha, dia paling kurang dua orang. Faham? Dua orang. Yang sempurna pendengaran lah. Ngumpat kau orang pekok, ada dia kau. Ngopak pada orang dengar, dia pun dengar, ha ha ha, kita pun jadi makan sahang juga. Sama setokoh dosa dengan hok ngopak. Sebab tu kalau tubik bak cerita orang, ah dah puas saya nak gila. Faham? Rasa hati lah. Mu nak ngopak orang, ngopak seorang. Faham tu? Ijma' ulama dosa besar. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya atau pada akalnya atau pada perbuatannya, pada diri, pada tubuh, hidung sengit, mata yuling, duk ngopak. Akalnya pula kata gila, tak tengok orang pakai lusuh, gila ke benda apa ngopak tu. Zaman Abu Zaid, Abu Yazid Al-Bustami kalau saya tak silap lah, dia pergi ke pasar, dia tengok orang tua pakai baju lusuh, tak teruruh. Dia orang dekat dengan Tuhan, ulama sufi, wali Allah Ta'ala, tapi buat manusia, buat salah juga. Dia tengok pakcik tu, dia kata lati, gila pakcik ni. Dia kata lati. Malam kadang Allah Ta'ala mimpi pakcik yang dia kata gila itu mari dalam mimpi, bawa talang. Dalam talang ada kepala berdarah kerak yang telah dikerak, dipotong tangan sebelah, duduk dalam talang. Pakcik tu kata silalah makan, silalah makan. Faham tak? Kan ayat Quran kata ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitah. Mengupak ni seolah-olah memakan daging saudara kamu yang baru mati. Betul-betul ni makan. Mu suka? Allah jawab fakarih tumuh. Sudah tentu kamu tak suka, maka jangan mengupak. Faham? Esok dia bangun nangis lah tuan-tuan. Nangis minta apa pada Allah, Allah tak terima. Dosa mengupak, dosa dengan orang, dosa dengan orang, tak boleh minta dengan Allah, kena minta ampun dengan Tuhan. Dia pergi pasal semula, cari pakcik yang dia duduk kata lati. Ini orang dekat dengan lati pun Tuhan kira. Tuan-tuan, siapa jadi pasal pakcik yang dia kata kemarin tu, tak ada dia nak minta maaf, dia kata apa? Pakcik ni kata apa? Haa, ke mana? Kisah lah. Pakcik tu kata dia, rupanya orang yang dia kata lati tu, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia faham tuan-tuan? Sebab tu tengok orang, jangan kata buruk-buruk. Al-aslu bara'atul zimmah. Ingat kaedah ni. Al-aslu bara'atul zimmah. Tengok orang, baik dulu. Biar muka jahat mana pun. Ni muka porang sikit lah hati peropok ni. Jangan. Tengok orang, ulama ajar al-aslu bara'atul zimmah. Setiap orang yang kita tengok, mula-mula asalnya baik dulu. Faham? Kecuali nampak sungguh, kenal sungguh, dia puak-puak baru boleh kata. Dia faham?
Ini dok tengok muka ni, kata popok ni, kata macam-macam lah. Kita kata korang tuan-tuan sekalian, dengan melihat muka saja jangan eh? Maka tuan-tuan, kalau hitam tu hina, inilah apa nama, bila berabah hitam beletung. Bila berabah tuan-tuan, periuk baru sudah bekwah kaitang. Aje tengok tak? Bontot periuk. Hak baru sudah bekwah tuan-tuan kaitang, hitam lagi bila. Kalau duduk lagelak tak ada orang, padahal bila ada. Bila-bila senyum, ala ada orang nampak gigi. Hitamnya bila, tapi mulia sisi Allah, hatinya lebih bersih daripada apa nama tuan-tuan, segala benda yang bersih atas dunia. Jadi tuan-tuan, jangan tengok orang nilah lalu, kata buruk selalu, jangan. Boleh faham tu? Kecuali, ada kecuali. Likulli qawaidatin mustasnayat, setiap perkara ada pengecualian. Kecuali bila boleh sangka buruk, bila lah keadaan nak berjaga jaga. Maka kata Nabi, alaikum bisu'il zan, boleh kamu sangka buruk bila nak berjaga-jaga, nak jaga diri daripada keselamatan. Contoh, bini kita duduk seorang rumah, kita tak ada, anak-anak tak ada, tiba-tiba lalu depan rumah dua orang pemuda pakai topi, sebelah pegang parang, sebelah pergi karaoke. Biasanya siapa kan? Biasanya ropok lah tu lah, kalau nak pergi karaoke dua jing pakai topi keledak tuan-tuan selanda parang depan. Biasa siapa? Biasa perempuan lah. Ketika itu dia benar sangka buruk, perempuan kucing itu. Ni dak ngaji dak habis. Dia dak dah dengar hak kecuali. Ustaz kata jangan sangka buruk, dia pun balik. Dak dah dengar habis tuan-tuan. Mari orang hak jalan pegang-pegang pun pergi buka pintu. Masuk, sila lah masuk. Balik jahanam, perempuan umumnya. Ini tuan-tuan sekalian, itu maksud dibenarkan sangka buruk. Ada pun jika tidak ada sebab, tidak boleh. Baik. Habis. Mana tadi? Baik. Yang kedua, pada akal dan pada perbuatannya. Benda yang dia buat salah. Salah sungguh lah. Memang betul. Tapi kita pergi cakap depan orang yang menyebabkan dia tak suka, itu mengumpat. Pada perkataannya atau pada kainnya atau pada lainnya, apa sajalah yang kalau tuang dia dengar tak suka, itulah mengumpat. Baik, kita baca sikit ayat Allah Ta'ala. Wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah suka kamu memakan daging saudara kamu yang mati? Maka jawab Allah, maka sudah tentu benci kamu akan dia. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa, qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alayhi wa inna sahibatal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Dengar molek tuan-tuan sekalian. Kata Nabi, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan besar daripada zina. Dua-dua dosa besar belaka. Jangan pula kita pergi berzina. Bukan. Dua-dua dosa besar. Tapi mengumpat besar lagi. Kenapa? Dikatakan bagi Rasulullah, betapa. Sahabat tanya, apa begitu? Artinya, kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Sahabat tanya, apa sebab mengumpat lebih besar dosa daripada zina? Sabda Nabi, bahawasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Orang berzina, dia taubat pada Allah, taubatan nasuha, Allah terima. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya, Allah dah ampun. Nangis lain mata darah, Allah dah ampun, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Tak ada, kena minta maaf dengan tuan. Tu takut tuan-tuan, kita boleh jadi semua penuh-penuh penuh mengumpat. Kena minta maaf dengan tuan lah. Hak dah ingat, minta Allah Ta'ala ampun. Hak ingat, tolong minta maaf. Baik, akhir sekali timbul persoalan, nak kabur ngumpat teruk ke nak minta maaf ustaz? Ada ulama kata,
cukup secara ijmali. Gi orang hak benar kita buat salah, minta maaf, salah-salah aku kalau ada salah ngomong, dia kata tak apa ah, aku maaf ah. Beres. Tu ijmal. Selagi tafsil. Jamaah aku salah, aku ada salah ngomong, ngupak kamu. Kalau khabar begitu, ulama kata menyebabkan dia tanya pula, ngupak mana? Ha, balik awal kita nak. Dan aku dah kata benda pun. Aku kata mu jongang ni. Kau marah dia. Menyebabkan kau baloh. Maka kata ulama, cukuplah secara ijmal. Hati kita betul-betul nak taubat. Khabar kena minta maaf. Kalau aku ada salah kamu minta maaf ni. Tak kira salah benda pun. Tuan dia kata, bereh. Selesai. Pari. Kalau pergi khabar tafsir, dia kata, mengupak dia. Asal tak baloh. Kita pun khabar jadi balohnya. Tujuh keturunan pula tu. Orang Arab payah senang baloh. Dan senang sejuk. Orang Melayu payah baloh. Dan baloh tujuh keturunan. Tak kimo dulu. Tak kimo ingat lagi. Mana? Itu orang Melayu. Orang Arab senanglah baloh. Salah parking kacau. Salah parking sikit. Lebih sikit nombor pelik. Baloh tu terus kelihatan. Tapi kita mari. Sallu ala Nabi. Senyap. Peluk mula habis. Dia tak ada dendam. Orang Melayu payah nak baloh. Nampak lembut. Oh, dah baloh. Tujuh keturunan. Betul tak? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Minta lah maaf pada orang yang pernah kita buat salah. Tak apalah walaupun sekadar secara ijmal. Jika dibimbangi, kalau khabar tafsir, kau teruk. Hak ni akan disebut, akan datang. Maka kata kitab ini, wahai Ustaz Muzani, bertilah. Itu saya reka tu. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai situ sajalah untuk malam ni. Akan datang kita masuk dan menirik oleh Nabi SAW ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan dan jahil diri saya, walaupun kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, saya ada satu pengumuman. Ramai orang mesej hari ni. Dia tanya, betul ke mesej yang tersebar bahawa saya nak beli sebidang tanah untuk Ma'had Baitur Rahman? Orang tanya. Tersebar di alam maya. Betul tu? Betul. Setelah beberapa tahun kita cari tanah, ada hak murah, jauh doh. Ada hak nak wis saja, naikah nak wis saja, jauh. Ada hak nak wis saja, doeka tapi tanah memanjang, tak ada orang, Ini beberapa kriteria saya cari. Alhamdulillah Allah Ta'ala terima. Kita jumpalah tanah yang paling sesuai. Dekat tuan-tuan sekalian, di Banggo Donas. Dekatlah, berhampiran dengan masjid. Duduk kawasan orang kampung. Kerana matlamat saya nak buat maktafih, bukan sekadar manfaat pelajar, juga nak beri manfaat pada orang kampung. Kita nak buka pengajian umum di surah di situ, pengajian umum untuk orang kampung, untuk orang gemah, untuk pelajar-pelajar ma'atafih, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah ada hamba Allah, dia nak jual tanah 1.33 ekar. Kalau ikut dalam gerang lah, kalau ikut agasanya, 1.33 ekar ni adalah 900 ribu kawasan tu. Dah sekar 150. Dah kalau 9 lok. Seluk 150 ke 100 dah atau. Dan kalau ada 8 luk, dah ada 800 ribu. Jadi tuan-tuan sekalian, dia nak beri 250 saja. Asal 300 28 250 saja. 1.33 ekar, 250. Sangat murah dan mudah-mudahan Allah ganjarkan tuan tanah pahala yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setakat beberapa hari kita kutip, alhamdulillah, berapa hari saya lupa dah, setiap hari apa, alhamdulillah sudah mencecah 20,000 kutipan. Alhamdulillah 20,000. Jadi kita perlukan 230 lagi. 230, tuan-tuan nak turut serta, dipersila. CJ wakaf dalam proses. Maka malam ni siapa nak sumbang, kau pandanglah berapa pun, insyaAllah. Tak boleh sikit pun tak apalah, banyak pun tak apa. InsyaAllah, ini tuan-tuan sekalian, pakatlah sumbang sebagai harta jariah sampai hari kiamat, insyaAllah. Dan tuan-tuan boleh mari, boleh tengok tanah mana nak tu, telefon saya nak tengok, boleh di Banggol Donas,
InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menyumbang, Allah ganjarkan sebaik-baik ganjaran. Ajarakumullah. Dan yang tak menyumbang pun, tolonglah sumbang doa supaya Allah memudahkan. Diudik saya nak bayarnya setakat ni 15, ditetapkan 15 ribu lah. Mudah-mudahanlah dia pemudahkan untuk bayar semua sekali 250 ribu insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong doa insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana zidna ilma, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbalallahu minkum.